Kementerian Dalam Negeri akan mengumpulkan seluruh jaringan forum komunikasi pimpinan daerah mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota untuk menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ini dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Asbi. Hasan menyebut pertemuan ini digelar karena seluruh kepala daerah ingin bertemu dengan Presiden Prabowo dan ingin mendapatkan arahan langsung dari kepala negara terkait dengan kebijakan pemerintah 5 tahun ke depan. Terutama mengenai program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, diantaranya seperti program makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, serta hilirisasi. Yang mana menurut Hasan, program prioritas ini juga akan beririsan dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah, hingga terjadi keselarasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pimpinan-pimpinan di daerah ingin mendengarkan secara langsung arahan dari Presiden Prabowo soal arah kebijakan beliau selama 5 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, Kementerian Dalam Negeri berinisiatif mengumpulkan Forkopimda mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota untuk datang ke Jakarta agar bisa mendengarkan langsung arahan dari Presiden Prabowo Subianto, terutama arahan kebijakan-kebijakan yang bersifat program prioritas dan program hasil terbaik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.